Selamat malam, selamat datang. Seperti biasa malam minggu jam 10.30 malam waktu Indonesia bagian Barat, Ogi Fatinus hadir di Galau Night. Kami hadir membuat galau Anda menjadi berkualitas. Tadi lagunya apa, Angels? Sebuah kisah klasik. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Kisah klasik untuk masa depan. Nah, itu membuat gue galau sekali loh ternyata galauers. Karena sampai detik ini, sampai hari ini, gue belum punya pasangan. Masa? Iya. Oh, jangan ditanya masa dong. Emang situ mau sama sini? Tapi yang membuat galau lagi, yang lebih membuat galau adalah sebenarnya bagaimana nasib masa depan negara kita, negara Indonesia. Karena banyak sekali hal-hal yang bikin kagum, sekaligus justru bikin galau. Ya, jadi kita saatnya nih untuk galauers yang ada di sini dan juga galauers yang ada di rumah, kita akan merenung dalam berita ganas galau nasional. Nah, berita galau nasional yang pertama itu adalah tentang kemajuan prestasi yang dicetak oleh anak-anak SMK Surakarta. Tepuk tangan dulu dong. Ya, mereka itu berhasil menciptakan mobil yang diakui bahkan langsung dipakai oleh wali kota, yaitu Bapak Jokowi. Itu wali kota dari Surakarta, betul ya. Tapi yang menarik adalah komentar dari salah satu anggota DPR, yaitu Bapak Fahri Hamzah. Dan beliau mengatakan, katanya produksi mobil SMK ini adalah tamparan untuk pemerintah. Nah, jawabannya seperti apa kita lihat nih. Jadi tampar, Pak. Kamu tahu nggak bikin mobil nggak? Bisa, Pak. Saya bisa bikin mobil, Pak. Pak, kamu tahu saya tampar kenapa? Nggak tahu, Pak. Bisa buat mobil. Sakit. Tahu nggak? Bisa, Pak. Saya bisa bikin mobil, Pak. Jadi tak mungkin, Pak. Mungkin dong. Bisa apa nggak? Iya, Pak. Bisa, Pak. Nah, sekarang berita galau nasional yang kedua. Mungkin juga galauer sudah tahu kan, sekarang banyak sekali berita tentang komentar Marzuki Ali. Sudah tahu ya? Nah, komentar Marzuki Ali itu tentang perbaikan WC di gedung Nusantara 1 DPR. Dan dia bilang bahwa perbaikan toilet itu dengan sebesar berapa harganya? 2 miliar. Ya, 2 miliar kata dia sih tidak mahal. Kita lihat deh. Lama banget, siapa sih ini di dalam? Duh, kebetulan. Aduh, gak kuat ini. Siapa sih ini? Lama banget, gue. Coba. Siapa ini rame-rame? Ini kamar mandi mahal loh. Bisa buat tidur, ada AC, ada TV-nya, ada magic chair, ada kulkas. Makanya saya berselimut sama kontrol ini. Waduh, ya kan? Itu males kalau sampai ada kejadian kayak gitu, berbahaya. Nah, kita akan langsung masuk ke berita galau nasional yang ketiga. Nah, ini bukan berita galau nasional, tapi berita galau internasional. Berarti ganis, galau internasional, ya. Jadi ada seorang selebriti dunia yang bernama Katy Perry. Wow. Dia beberapa minggu yang lalu baru hadir di Indonesia tanggal 19 Januari dan dia manggung di Jakarta. Dia melakukan konser di Jakarta dan ini bikin gue galau. Gue pribadi galau. Sampai belepotan. Gue pribadi galau banget. Kenapa gue galau? Kita lihat dulu aja liputannya. Meski tengah menghadapi isu perceraian, nyatanya Katy tetap kelihatan asik menghibur penggemarnya di Jakarta. Tak nampak sedikit pun kesedihan di raut muka Katy yang malam itu tampil amat ceria di beberapa lagu awal. Tapi mau tahu gak pemirsa, ketika Katy menyanyikan lagu The One That Got Away, she looks a bit sad, bahkan berkaca-kaca loh. Mungkin lagu itu mengingatkan Katy pada Russell ya. But anyway, kedatangan Katy Perry ke Indonesia untuk pertama kalinya berawal dari banyaknya penggemar Katy atau Katy Cats di Indonesia yang selalu mention namanya di Twitter. Karena penasaran, Katy pun memutuskan untuk menggelar konsernya di Jakarta. Dan hebatnya, meski namanya tengah bersinar, tapi ternyata Katy bukan artis yang neko-neko. Buktinya si cantik ini gak punya permintaan yang aneh-aneh selama di Indonesia. Meski konser yang bertajuk California Dreams berlangsung lancar, tapi ternyata Katy ini sempat ngambek loh gara-gara foto paspornya beredar di dunia maya. Aduh, sorry for the inconvenience ya Katy. Katy Perry. Itu membuat gue galau. Kenapa? Karena gue tidak bisa menonton Katy Perry, padahal gue sudah punya tiketnya. Gue sudah punya tiketnya, tapi kan namanya nonton ke konser, kalau kita datangnya cuma sendiri, gak punya pacar kan gak enak. Gue kan gak punya pacar, sob. Tapi gue punya TTM.
Tapi TTM gue juga gak bisa pergi sama gue. Karena dia harus kerja, kebenaran jadi calo tiket. Ya udah, tapi kelihatannya ini teman-teman gue biang galau yang seperti biasa hadir di Galau Night ini pasti akan bisa membantu kita ya. Termasuk juga galauers yang mungkin ada punya permasalahan malam minggu diem di rumah mikirin TTM-nya. Langsung aja kita panggil biang galau malam hari ini. Yang pertama, dia seorang yang sering ber-TTM. Dari zaman Siti Nurbaya sampai Siti Nurhaliza. Inilah Setiawan Tiada Tara. Ya, TTM itu hal yang menyenangkan. Karena kenapa? Dengan TTM kita dapat dua hal. Yang pertama dapat teman, yang kedua dapat kemesraan. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut. Untuk TTM yang kalau yang kedua malam hari ini. Ya, dia adalah orang yang sangat mencintai TTM daripada hubungan yang sebenarnya. Karena dia mungkin masih trauma dengan kegagalan percintaannya, gagal menikah. Tapi hati-hati perempuan cantik di luar sana, para galauers, karena dia akan mencari siapakah TTM berikutnya. Ini dia, Raditya Dika. Katakan tidak pada TTM, katakan iya pada pacaran, kecuali lo susah dapat pacar. Oke, tepuk tangan dulu untuk biang galau kita. Maaf, selama ini kita sudah berminggu-minggu di Galau Night. Duduknya biasa gak pernah pisah seperti ini. Ini kenapa? Karena faktor apa nih? Soalnya gue kesel banget. Tadi dia bilang kan dia suka sama TTM. Gue gak suka, gue kesel. Makanya harus ada jarak di antara kita. Ada jarak di antara lo. Karena itu, TTM tuh semua tentang jarak. Orangnya itu pengen pacaran, tapi gak mau. Jadi dikasih jarak sedikit. Jadi TTM, korbannya gue kayak gini. Nanti kita akan ngobrol dengan biang galau. Tapi kalau ngomongin masalah percintaan ataupun juga dengan TTM, ada yang bilang, mencintai itu tak harus memiliki. Tapi kadang pesona dirinya itu tak mampu untuk dihindari. Seperti kembang api atau fireworks yang indah membuat malamku menjadi meriah.